عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى آخر الأبد. أما بعد، hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, utamanya Bapak Bupati Rembang, Bapak Haji Abdul Hafid, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, atau seluruh jajaran yang ada di sekitar pemerintahan Kabupaten Rembang ataupun Muspika Kecamatan Seluki, para owner dan jajaran manajer yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat engkang kula hormati. Dalu menika kula panjenengan sedaya makemal wonten manggenan engkang dipunwastani pabrik. Biasanya nek pabrik niku langsung kornet kortek kepala kita berpikirnya mesti cerobong-cerobong sing gede-gede kan katanya. Tetapi ternyata memang di sini fungsinya kados menapa yang dipun aturaken para owner tadi adalah untuk penyimpanan. Maka kanthi rendah hati kula nyuwun pangapunten, ngaji mulai tengah pabrik itu ngaji nopo kula nggih bingung ini. Tetapi kula kinten baik subjek-subjek yang ada di sekitar urusan-urusan pabrik, apakah itu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi, apakah itu yang berkaitan dengan persoalan politik, tata lingkungan dan kebijakan-kebijakan yang lain, adalah mereka manusia. Ganti menika, apakah penguasa yang ada di sini dalam tanda kutip Pak Bupati dan seluruh jajaran sampai ke desa, atau para owner, para manajer dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita, kula kinten tasik menungso nggih. Nek kula panjenengan sedaya masih dah sadar sebagai manusia, maka menapa ingkang dipun aturaken Pak Bupati kula wau, kula kinten sampun cekap adalah saling terbuka dalam berkomunikasi antara apa yang ada di pabrik dengan masyarakat sekitar. Utamanipun hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Mila menika perkembangan perikanan engkang wonten Al-Qur'an hanya disebut secara makro adalah yang berkaitan kalian laut. Dan laut itu oleh Allah Subhanahu wa taala memang diperuntukkan untuk kita semua. Wal bahra wat tayra musakhkharat lakum. Lautan dengan seluruh isi, lautan dengan seluruh potensi, lautan dengan seluruh apa yang dimilikinya serta unggas-unggasan adalah memang mesti diserahkan kepada umat manusia. Mila menika malaikat boten ditugasi untuk ngurus laut. Wajar nek samangke sing ngurus laut Bu Susi. Mila menika ya wajar juga nek wong Rembang ya ono sing kecewa. Kanthi menika persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebijakan dan kekecewaan itu adalah sesuatu yang normal dan sesuatu yang enggak manusiawi. Seandainya Bupati Rembang ini malaikat, malah boten top nek kula ngarani. Gila wongi, karena malaikat memang diciptakan tidak punya potensi-potensi untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh nafsu. Sementara menungso, sehebat apapun yang namanya manusia, dia tetap ketatrapan nafsu nek cara wong Jawa ini. Kanthi menika, nafsu adalah sesuatu yang normal. Dan nafsu itu adalah potensi yang khas dimiliki oleh bukan manusia tapi juga iblis.
Tetapi manusia juga punya hati yang sama dengan malaikat. Keseimbangan antara keduanya inilah yang akan menghadirkan kita memiliki kecerdasan-kecerdasan yang ada. Hadirin hadirat yang Allah hormati, kecerdasan itulah yang menjadikan kita sebagai makhluk Allah yang harus selalu mengembangkan nek bahasane Pak Bupati sering kula pirengaken iku peradaban manusia. Seandainya kecerdasan manusia itu hanya kecerdasan-kecerdasan yang berkaitan nafsu mawon, kula kira sulit berkembang. Juga berkaitan, kalau kecerdasan itu berkaitan dengan rohani mawon, juga sulit akan bisa berkembang. Nah, potensi rasional, potensi akal yang dimiliki oleh manusia inilah yang menseimbangkan antara kedua potensi yang khas malaikat dan khas setan. Nah, kecerdasan menurut Al-Ghazali rahmatullah yang alaih dikuantan telu. Wonten kecerdasan yang hanya bersifat indrawi. Engkang nomor kalih yang lebih jauh lagi adalah kecerdasan yang bersifat rasional. Dan yang ketiga adalah kecerdasan yang bersifat spiritual. Kecerdasan engkang bersifat indrawi niki, niku bukan berarti ketika kita sudah memasuki hal-hal yang bersifat rasional, maka indrawi tidak dibutuhkan. Oleh karena nopo, karena yang berkaitan dengan indrawi inilah utamanya adalah mata, pandangan mata, pendengaran telinga, daya cium, kemudian daya sentuh dan rasa kita, itu adalah sesuatu yang amat penting untuk menjaga kehidupan sesama manusia. Termasuk kados pundi menjaga keseimbangan, berkomunikasi dalam hal ekonomi, berkomunikasi dalam hal budaya, berkomunikasi dengan masalah politik dan seterusnya. Sekedik kalau singgung, kalau tadi orang awam bapak yang ownernya adalah dari Korea, manajer-manajernya kalau telok ngomong NU sing akeh niku. Karena napa malih wau Pak Ansori niki ternyata santri mertua kula nggih. Beliau dari Gedung Cangkring. Santri niki Hayun Ki Yasif yang mbah mertua saya itu adalah Ki Ahmad Arukot. Itu napa niki patoke Gedung Cangkring gitu. Adalah sesuatu yang mungkin mungkin dihindari. Oleh karena itu Rasulullah piyambak suatu saat, bahkan menurut riwayat datang asbabul wurudil hadis, dipun riwayatkan Imam Muslim, Rasulullah di akhir hayatnya itu pernah menggadaikan baju anti pelurunya kepada seorang Yahudi. Artinya bahwa berhubungan masalah-masalah ekonomi itu tidak bisa dibatasi dengan batasan-batasan kelompok etnik, kelompok kebangsaan, kelompok nation dan segala macam. Tetapi itu adalah sesuatu yang mesti terjadi dalam kehidupan kita bersama. Menurutku alhamdulillah, sekali lagi malih kalau alhamdulillah hari ini masih ada pabrik yang dibuka, Pak Bupati masih sakit membuka, kalau tasik sakit berkomunikasi dengan panjenengan sedoyo. Kok ras itu perang, ngeten mawon nggih. Ngoten Pak Tentara nggih. Seumpama iso situ perang ngeten kula masyaallah kula mikir. Awal Ramadan niku kula betul-betul orang yang napa nggih? Saya betul-betul yang cemas. Bukan hanya melalui informasi atau maklumat yang dari IT mawon, dari medsos mawon, tetapi adalah juga informasi-informasi yang sempat kita sakep. Kalau ini terjadi perang, betapa remuk redamnya Indonesia, karena mirip yang terjadi di kawasan-kawasan Timur Tengah, utamanya adalah kawasan-kawasan Syamia, apakah itu Syria khususnya ataupun Palestina dan merembet ke sebagian Afrika yang disebut dengan Libya dan segala macam. Padahal hal-hal semacam itu adalah persoalan komunikasi. Kecerdasan itulah yang bisa meningkatkan kecerdasan mata dan kecerdasan indrawi, itulah yang meningkatkan pula panjenengan saya untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Dengan menika wonten Al-Qur'anul Karim ayat yang sangat populer sekali, Al-Hujurat 13.
Mana Allah ketika akan kita semua ini adalah anas. Cuman seringkali kalau panjenengan saya terjebak, manusia kita itu adalah bashar. Menaik pula panjenengan saya hanya menggunakan kecerdasan indrawi, mata, telinga, sentuhan, maka kecerdasan kita sebagai manusia titiknya hanya berkutat di persoalan bashar. Padahal wonten Al-Qur'an menungso niku ana telu. Wonten al-bashar, wonten an-nas, wonten al-insan. Bashar niku nggih wabe padha. Nek Rasul ngendikaken kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku hanya bashar. Katakan kepada sahabatmu, kepada masyarakatmu, apakah yang Nasoro, yang Yahudi, yang musyrikin, yang orang A'rab, yang orang macam-macam di sekitarmu, katakan aku bashar seperti kamu. Sebab kalau hanya bashar, itu yang membedakan hanya kulit. Makanya nek belajar fikih, Pak Bupati ini ahli fikih. Kalau kita belajar fikih, sentuhan tangan itu adalah iltiqaul basyarah, kulit. Nah, kita hanya melihat manusia, manusia di sekitar kita, manusia yang beragama apapun di sekitar kita, manusia yang berkulit apapun di sekitar kita, hanya dilihat pendek dan tingginya, hanya dilihat pangkat dan derajatnya, hanya dilihat dia kiai atau dia gus atau dia santrinya, hanya dilihat dari sudut-sudut yang hanya bisa dilihat mata dan dirasakan oleh sentuhan-sentuhan yang ada, maka itu adalah hanya basyar. Maka kecerdasan itu harus dilalui. Menaik kecerdasan itu harus dilalui, insya Allah kita sadar sebagai an-nas, manusia dalam konteks bersosial, manusia dalam konteks bagaimana bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain, tidak melihat sisi basyarnya. Oh dia pendek, oh dia tidak. Oh dia terkenal, dia tidak terkenal. Nah, umumnya ketidakharmonisan, disharmoni yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sosial, karena pemahaman Islam, pemahaman agama yang ada hanya didasari oleh basyar. Yang basyar itu adalah mata. Kalau sering matur tentang seluke, pelosok-pelosok ini, moto itu kadang-kadang sering bujuk. Moto itu memang penting, sampai untuk melahirkan sesuatu yang bisa menyejahterakan umat, produk-produk adalah karena mata. Bagaimana ketika terproses dalam lab-lab yang sangat rumit itu. Tapi naik motor kok ini susah, ini kaitannya kali laut ya. Coba yang Labuan dan sekitarnya, kalau kita mata kita melihat laut, ini kok ombo pun di laut ini. Mana lebih lebar antara laut dengan seorang yang menggunakan ilmu, baru ilmu yang digunakan dengan indrawi mawon. Secara empirik sulit. Kita sadar, belajar IPA, belajar segala macam, sains dan segala macam, bahwa 2/3 bumi itu adalah lautan. Tetapi coba lebih lebar mana laut dengan tapak tangan kita, tempelkan mawon di jingga sawan. Ternyata epek-epek kita lebih lebar. Artinya mata itu penting, nuruti mata itu ya gak popo, tapi jangan dituruti terus. Maka kata Sayyidina Ali bin Abu Thalib, fala tu'tu su'laha. Mata itu penting, nengok coba turuti terus, nengok dituruti terus, susah. Maka mata harus bisa menyadarkan kecerdasan otak, kecerdasan akal, dan akal pun harus memiliki kecerdasan hati. Kalau sering ngawas, biasanya solawat-solawat yang bersama-sama itu. Solawat kita mesti ditingkatkan. Kalau solawat kita hanya ngumpulin banyak orang, lalu apa bedanya dengan entertain yang lain? Tapi solawat kita bukan hanya solawat yang ada di mulut, otak kita juga bersolawat, hati kita bersolawat, bahkan nanti tangan dan kaki kita juga ikut bersolawat. Insya Allah mendengarkan, bumi yang diserahkan kepada ini adalah pada orang-orang soleh. Baik kesalehan dari Korea, kesalehan Pak Gun Golowau, kesalehan yang buat kebijakan di daerah yang punya kebijakan Pak Bupati dan seluruh jajarannya, kesalehan-kesalehan itu harus muncul menjadi satu. Tidak ada kesalahan yang bersifat individu karena kita hidup bersama-sama. Al-Qur'an ketika akan innal arda yarithuha ibadiyas salihun.
Innal arda, sesungguhnya bumi dengan seluruh isinya, bumi dengan seluruh potensinya, itu diwariskan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang saleh. Saleh dalam berpikir, saleh dalam memiliki kebijakan, saleh dalam menentukan banyak hal. Insyaallah menayangkan kula panjenengan sedaya dados annas kados menapa ingkang disebut al-hujurat kalawau. Inggih menika napa? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ada owner, ada manager, ada karyawan, ada masyarakat sekitar, ada bagaimana konsumen, ada produsen segala macam. Masing-masing adalah subjek yang disebut manusia. Manusia dengan segala lebih dan kurangnya, dengan begitu bisa saling menghormati, saling menghargai, dan saling memanfaatkan. Mungkin-mungkin pabrik yang hadir di sini ini, lurus-lurus pabrik ingkang mbekta manfaat, mboten namung kangge owner, manager, ataupun yang lain, agar tidak terjadi proses kapitalisasi yang berlebihan, maka ada keseimbangan-keseimbangan itu juga berguna untuk masyarakat sekitar. Allahumma amin. Ingkang paling akhir, bagi yang bisa membaca dan mengikuti, monggo sareng-sareng maos kalam ingkang paling dihargai Gusti Allah. Ahabbul kalami ilallahi arba, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, sedikit kula aturaken, itu adalah ucapan atau lafal atau kata yang oleh Allah selalu disertakan dengan proses berpikir. Tidak ada satu ayat pun wonten Al-Qur'an, tidak ada satu doa pun dari Rasulullah yang diwiwiti dengan subhana utawi berkognet saing sabbaha, sabbih, berbentuk amar atau yusabbihu, yang tidak menggunakan berpikir. Sedaya ayat yang diwiwiti dengan kata yang mustaq, yang berkognit dari tasbih, itu adalah kita dianjurkan untuk berpikir. Makanya diwiwiti kali subhanallah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Sedaya subhanalladzi asra bi 'abdihi, pun berpikir nih. Bila menikah, insya Allah kalau kita menggunakan subhana dan bertasbih secara terus-menerus, bukan hanya begitu. Makanya, nek ana pemimpin sing keliru, niku koyok sholat, niku contohnya kan. Kenapa nek ana imam sholat keliru, rokaatnya kurang, atau rokaatnya nambah, atau rukunnya nambah. Subhanallah. Tidak harus salam serta-merta, dipenuh gepuk, kemudian dikepuk. Tapi dengan kata-kata yang berpikir, gunakan cara berpikir yang sehat, subhanallah. Proteslah protes yang menggunakan pikiran, kalau memang itu harus menggunakan protes, tidak harus menggunakan sesuatu yang bersifat tidak mendidik masyarakat dan tidak mendidik lingkungan, apalagi sampai terjadi chaos kan itu. Alhamdulillah, singkat mawon, harus dengan hati. Bagi terima kasih, tasyakur itu harus dengan hati, bukan sekedar seremoni. Ini hanya sekedar seremoni, jangankan yang seperti ini. Solawat mawon yang hanya terbangan dengan teriak-teriak, apalagi dengan bawa HP-nya, lampu dinyalakan, apa bedanya dengan slang nih kan? Tapi salawat adalah yang sungguh dari hati. Makanya alhamdulillah itu adalah ekspresi syukur kepada ngasa Allah, yang itu betul-betul bukan hanya kecerdasan indrawi, bukan hanya kecerdasan rasional, tapi adalah kecerdasan spiritual. La ilaha illallah, itulah konsep tauhid. Bukan hanya menyatukan apa yang ada di sekitar manusia dan alam, dia ada di sekitarnya, tapi adalah kesatuan yang ada yang disebut dengan supranatural yang harus menyatukan. Itulah la ilaha illallah. Nek sudah begitu, Allahu Akbar. Nah sekarang pun Allahu Akbar, tetapi si anak Akbar kan itu punya gitu kan. Nah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu harus betul-betul masuk di dalam hati. Allahu Akbar berarti si gede Gusti Allah kok, bukan Gus Fakhrur Rahman, bukan para pejabat, bukan presiden, bukan yang memiliki, tapi hanya Allah semata. Bahkan Kanjeng Nabi mawon kalah kabeh karo Gusti Allah. Allahu Akbar. Nek sampean Allahu Akbar, di sinilah konsep annas akan muncul, kita saling menghormati, saling menghargai, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih kecil.
penyakit kita di dalam kehidupan sehari-hari sebagai subjek-subjek yang berbeda walau adalah ana akbar, kan itu. Maka Allahu Akbar mesti adalah saya kecil. Makna harfiahnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka makna hatinya sayalah yang paling kecil. Insya Allah saling tawaduk, saling menghargai tidak ada yang paling terkenal. Keterkenalan hanyalah bersifat semu. Kehebatan adalah semu dan yang keabadian adalah kita saling menghargai, saling menghormati. Insya Allah mengatakan bumi yang diwariskan ini kepada kita semua semoga termasuk salihin. Allahumma amin. Moga sarang-sarang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka tentukan kalau aturakan mugi wonten manfaatipun jalaran kula kok mboten diparani kalih kang niki. Waduh, mungkin rada berat kula wektale ora marit kula wingi saking Bekasi langsung Bogor balik teng Solo, balik teng Jakarta malih, wangsul teng Griya sampai mboten ngurus piyah wae. Mugi-mugi sedaya menika maslahat fitri wa dunia wal akhirah, lan mugi Rembang tetap jaya, Rembang tetap maslahat, Rembang membawa berkah bagi kita semua. Allahumma amin. Makaten mugi wonten manfaatipun ihdinash shiratal mustaqim wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.